فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. Ini dalil yang kedua. Tapi dia, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapan dukun tersebut, sesungguhnya dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Baik. Ini hadis ada kelemahannya pada sanadnya, hanya saja dia memiliki pendukung yang bisa menguatkannya. Memiliki pendukung yang bisa menguatkannya. Baik, sisi pendalilan penulis dari hadis tentang larangan mendatangi dukun, dan kalau dia bertanya, lalu kalau dia bertanya dan dia benarkan, dia kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini hukum untuk orang yang mendatangi dukun, bagaimana pula dengan dukunnya sendiri. Iya, bagaimana pula dengan dukunnya sendiri. Dan di sini terkait dengan masalah dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apakah kafir yang dimaksud kafir mengeluarkan dari keislaman, atau kafir bermana kufrun duna kufrin, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman? Iya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa ini tidak mengeluarkan dari keislaman, karena di riwayat sebelumnya hanya dikatakan tidak diterima salatnya 40 hari. Artinya kalau dia kafir, tidak dikatakan tidak diterima salatnya 40 hari, tidak diterima sama sekali kalau dia kafir. Iya. Dan ada tambahan di Mustad Imam Ahmad, kalimat fasaddaqahu, dia membenarkannya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini kufur, kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman, sebab dia membenarkan orang yang mengetahui perkara yang gaib. Iya, dia membenarkannya. Adapun riwayat tambahan di Musnad Imam Ahmad, fasaddaqahu, ini tambahan hanya menunjukkan tingkat dari besarnya dosa. Iya, kalau di Sahih Muslim tidak ada tambahannya, dan kalau di Musnad Imam Ahmad ada tambahannya, menunjukkan perjenjangan di dalam bahaya. Tapi mereka memandang bahwa kufur bermakna hal yang mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jadi ini makna dari hadis ini. Sisi pendalilan penulis sama dengan sebelumnya. Hadis ini ancaman bagi siapa yang mendatangi dukun. Kalau orang yang mendatangi dukun saja sedemikian besar ancamannya, bagaimana pula dengan dukunnya sendiri?